السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين مسلمات حضرين حضرات برحمة الله، تمونا ميلاه kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke masjid. Dan insyaAllah kita akan meneruskan pengajian kitab dengan menggunakan kitab Matla'ul Badrai. Dan kita akan menyambung pada muka surat yang ke-73, itulah berkaitan dengan nafar awal dan nafar sani. Pada muka surat 73 yang duduk pada mabit di Mina, berkaitan dengan pemabit di Mina, bermalam di Mina. Maka nafas awal keluar daripada Mina awal, nafas sani selesai ketiga-tiga malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hari-hari tasyrik, tiga malam, 11, 12 dan 13. Manakala nafas awal selesai dua malam, malam ke-11 dan malam ke-12 dari hari-hari atau malam-malam tasyrik. Baik, kita akan sambung pada muka surat 73 pada tambik peringatan. Kalau dalam kitab tu muka surat 73 baris yang ke-12 tambik. Baik, untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, marilah kita membuka dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baik, kita sambung ke 73. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. تنبيه، harus nafar awal pada hari yang ke-12, tetapi ditakhirkan kepada nafar yang kedua itu afdal. Jadi dari sudut hukum harus boleh untuk nafar awal, untuk meninggalkan Mina awal, tetapi disebutkan mentakhirkan dia sehingga nafar tsani, nafar kedua adalah afdal. Jadi hukum dia afdal nafasani, iaitu selesai tiga malam, kita bermalam di Mina, malam-malam hari tasyrik. Cuma diberi kelonggaran boleh keluar daripada Mina awal, yang disebut nafas awal. Baik, maka dia perlu kepada beberapa syarat. Bermula syarat bagi harus nafas awal, ada syarat untuk nak keluar daripada Mina awal ni. Awal sudah ia melontar pada segala hari yang dahulunya. Sudah dia melontar pada hari yang segala hari yang dahulunya, iaitu pada hari 11 Zulhijjah. Demikian hari yang ke-12 Zulhijjah.
Dan sudah ia bermalam dua malam, iaitu malam yang ke-11 dan malam yang ke-12-nya. Kemudian daripada gelincir matahari, selepas dari gelincir matahari, dalam erti kata selesai melontar ketiga-tiga jamrah pada hari tanggal 12 Zulhijjah. Dan kemudian daripada melontar harinya ni hari 12. Dan dengan niat hendak nafar, maka bersama tu niat nak nafar. Alah niatnya kemudian daripada melontar. Niat nafar awal kemudian daripada melontar pada hari yang ke-12 Zulhijjah. Selesai melontar 12 Zulhijjah tu ketiga-tiga jamrah, maka dia niat nak nafar awal, nak keluar. Dan kembali ia berniat di dalam had Mina. Dan jangan jatuh matahari, maka manakala sempurna beberapa syarat ini, haruslah nafarnya. Baik. Maknanya di sana ia perlu keluar daripada Mina pada hari yang ke-12 Zulhijjah, setelah gelincir matahari, setelah masuknya waktu zuhur, dan sebelum terbenam matahari, sebelum masuk waktu maghrib. Kerana kalau dia terkeluar daripada Mina masuk waktu maghrib, maka dia telah pun berada di Mina pada 13 Zulhijjah. Maka dia kena tunggulah. Kerana dia dah masuk malam ke-13 Zulhijjah. Baik, kemudian dan jika tiada, maka wajib mabit. Maka kalau tak dapat lagu tu, tak dapat nak keluar daripada sebelum jatuh matahari, sebelum terbenam matahari, maka maka wajib mabit, wajib dia bermalam di Mina lagi semalam tu dan melontar hari yang ke-13-nya esoknya. Jadi nak sebutnya, dia punya syarat dia, kita ulang kembali, syarat dia nafar awal ni setelah dia bermalam dua malam, malam ke-11 dan malam yang ke-12, dan telah dia melontar hari yang ke-11 tiga-tiga jamrah, 7 dari 3, 21 biji batu. Hari yang ke-12, 7 dari 3, 21 biji anak batu. Jadi orang yang nafar awal dia 42 biji anak batu. Tambah dengan 7 biji yang jamrah Aqabah ketika yang munahar hari raya atau hari 10 Zulhijjah tu. Jadi 47 biji lah. 49 biji anak batu kalau dia nampak awal. Kerana malam ke-13 tu dia tidak bermalam dan hari ke-13 tu dia tidak melontar. Jadi ini pelonggaran lah, kemudahan yang Allah beri kepada jamaah haji. Boleh. Tapi afdal sampai hari ke-13, sampai dia melontar ke-3 jamrah pada hari ke-13. Jadi terjumlah biji anak batu, Allah Maha Muhammad, 63 biji anak batu. Tambah lagi 7 hak awal jamrah Aqabah, 10 Zulhijjah, jadi 70 biji lah. Hak orang yang nafak sani ni 70 biji anak batu. Orang nafak awal 49 biji. Beza dia gitu. Kemudian orang nafak awal 2 malam, malam 11 dan malam 12. Nafak sani 11, 12 dan 13. Baik. Situ pertama. Beza nafak awal dengan nafak sani. Kemudian syarat bagi nafak awal, dia kena keluar daripada Mina selepas gelincir matahari. Dia tak boleh keluar awal lagi sebelum gelincir. Dia tak boleh keluar masa pagi. Orang Sayyidina Muhammad boleh jadi pukul 11 pagi tak. Dia kena masa dia nak keluar antara gelincir matahari sehingga sebelum terbenam. Selepas zuhur sampai sebelum maghrib masa tu. Mana nak molehnya lepas maya zuhur, selesai maya zuhur, bolehlah keluar. Kerana kalau tak kira lagi, lewat aku kira lagi, tak keluar dari dekat nak keluar Mina, maghrib dah. Jadi orang ni dekat nak keluar Mina, maghrib dah, maka dia wajib tu duduk lagi, maghrib lah. Tinggal di Mina. Dan wajib dia melontar jamrah. Ketiga-tiga jamrah keesokan paginya, 13 Zulhijjah. Itu syarat dia kena, dia penuhi. Maka gitu. Kalau kata tedan, kalu-kalu tengok air masuk maghrib tu, maka ia kena tu maghrib di Mina untuk malam yang terakhir, malam yang ke-13. Tapi afdal nafas tanilah sampai ketiga-tiga malam tu maghrib di Mina dan melontar ketiga-tiga jamrah, 63 biji anak batu, 70 lah terjumlah keseluruhannya. Baik.
Dan barang siapa ni mari pula orang yang doa lemah. Dia dia dah boleh mati melontar. Karena ramai orang. Tak boleh bersesak-sesak macam tu. Pamanya. Dan barang siapa lemah. Barang siapa lemah daripada melontar karena sakit. Yang tiada diharapkan sembuhnya dahulu daripada lupa waktunya. Iaitu hingga akhir hari tashrik. Barang siapa yang lemah daripada melontar, mana boleh jadi dia dah tak boleh melontar atas sebab sakit dan tiada diharapkan sembuhnya. Sakit dia tu barangkali dah boleh nak tunggu melontar, ya, dari sudu Allah Sayyidina Muhammad apa perubatan ni mari sebut ni tak boleh tu dah, maksudnya tiada harapan dah untuk dia tu dapat melontar. Karena melontar ni mari fizikal lah. Fizikal yang juga lah pasal nak bersesak nak melontar. Sehingga masa yang kata tiada diharapkan sembuhnya, sehingga berakhirnya pada 13 Zulhijjah tu. Jadi orang ni bagaimana? Sahlah ia ganti akan seorang yang sudah melontar bagi dirinya. Jadi ia boleh Sayyidina Muhammad wakilkan kepada orang lain, orang muda lain. Dan orang yang nak wakil ni, nak terima wakil ni, dia telah melontar dapat untuk diri dia. Jadi dia telah melontar untuk diri dia, maka dia terima wakil daripada orang yang sakit. Dia pula melontar bagi wakil, minyak wakil untuk orang yang sakit tadi. Maka sahlah, ya, sahlah ia ganti akan seorang yang sudah melontar bagi dirinya, diwakil akan dia. Orang ni mari wakil dia akan dia. Dan tiada sah melontar wakil daripadanya melainkan sudah melontar dia bagi dirinya. Jadi nak sebut orang yang nak terima wakil, dia telah melontar untuk diri dia. Kalau dia tak lagi, maka tidak sah terima, tidak sah melontar bagi wakil tu. Macam baik. Manakala bagaimana, dan jika belum lagi, jadi orang yang nak terima wakil belum lagi, jadi hari pergi melontar tu jatuh bagi dirinya. Maka dia pergi melontar-melontar ni jatuh bagi diri dia. Kerana dia tak melontar lagi. Dia wajib atas diri dia dulu. Sama juga upah haji. Ya, orang Sayyidina Muhammad. Upah haji nak terima upah nak terima upah orang haji kan. Bila menerima upah, dia kena buat untuk haji untuk orang tu. Orang yang terima. Dengan syarat dia telah pergi haji dulu. Mana dia telah selesai dah kewajipan haji dia. Selesai dia, maka dia boleh terima lah upah haji orang. Sama juga terima wakil nak melontar. Dia telah melakukan lontaran bagi diri dia. Selepas tu dia nak pergi cari orang sakit, nak pergi tolong. Nak pergi tolong ke, ataupun nak terima upah ke, tak ada jadi masalah. Cuma janganlah Allah Sayyidina Muhammad berlebih-lebihan lah. Kerana orang ni perlu nak wakil, dia letak harga tinggi. Tak boleh lah. Mana cukup sekadar sebagai upah dia pergi bersesak-sesak untuk melontar. Tetapi baiknya bagaimana? Ikhlas lah. Tak ada upah lah. Mana ikhlas. Dalam nanti kata bagaimana Allah Sayyidina Muhammad dia pergi melontar wakil. Tak ada jadi masalah. Nak terima upah pun tak ada jadi masalah. Cuma janganlah berlebih-lebihan. Kerana bila berlebih-lebihan disebut apa, ambil kesempatan pula. Tu. Ambil kesempatan atas kelemahan orang lain. Tak boleh. Dilaranglah. Baik. Kemudian tiada ia kembali melontar lain. Jadi maksud kata, bila kata melontar ni jatuh atas diri dia. Jadi kalau sekiranya dia nak terima wakil, maka ia telah pun selesai lontaran untuk diri dia. Itu dari sudut melontar bagi pihak orang lain, wakil atau orang lain yang tidak mampu untuk Allah Sayyidina Muhammad melontar. Jadi itu dua. Nafar meninggalkan Mina, nafar ni meninggalkan Mina. Nafar awal meninggalkan Mina awal. Nafar tani yang kedua lah, selepas daripada yang awal tu yang kedua. Jadi dua tu saja. Nafar awal dengan syarat dua malam. Nafar tani selesai ketiga-tiga malam hari tashrik. Baik. Kemudian kita masuk kepada fasal yang seterusnya, faslun.
fi tawafil wada'i. Ini suatu fasal pada menyatakan tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal, walaupun dia tidak termasuk dalam wajib haji. Dalam wajib haji itu tawaf wada' tak masuk, tapi hukum melakukan tawaf wada' ni adalah wajib. Ini suatu fasal pada menyatakan tawaf wada' adalah ia wajib yang asing dengan sendirinya atau qaul yang muktamad, tiada daripada wajib haji yang tadi disebut tadi. Jadi tawaf wada' ni siapa saja masuk Mekah, ia nak keluar Mekah, ia kena tawaf wada', baik dia mengejar haji, baik dia mengejar umrah, ataupun tapi orang masuk Mekah tu dua itulah, tak ada masuk saja-saja. Tak ada masuk saja-saja, masuk Mekah tu saja-saja masuk, tak ada. Ugilah kan. Ugi atau bahasa kasar kita sebut bodoh. Pasal boleh nak buat ibadat. Masuk saja-saja, mu masuk ni mu buat. Kalau bukan musim haji, mu buat umrah kok. Dok, aku masuk saja-saja aja. Maka kita kata mu ni ugi benar. Itu bahasa kasar kita, mu ni bodoh. Masuk Mekah tak buat umrah kan. Jadi nak meninggalkan Mekah, Allah SWT Muhammad, nak keluarlah daripada Mekah, maka wajib dia tawaf wada'. Nak musafir, nak keluar daripada Mekah. Baik. Atas qaul yang muktamad. Mana dia asing, kenapa? Kerana dia tidak melibatkan dengan haji itu. Maksud kata, tidak terkesan pada haji. Pasal dia dah, haji itu dah selesai dah. Ya. Maksud kata, sekira mana bercukur dah selesai dah haji atau orang. Jadi tawaf wada' ni hak nak balik. Itu maksud. Sebab tu dia tak masuk sekali di dalam perkara wajib haji. Sebab tu dia sebut tiada daripada wajib haji. Dia berasing sendiri dia. Maksud kata macam tadi lah kita sebut. Orang ni masuk kena buat haji. Dia nak tubik. Dia nak keluar balik. Tawaf wada' wajib tadi. Dia masuk kena umrah, dia nak klik tawaf wada'. Dia masuk saya saja, dia nak klik tawaf wada' wajib juga. Gitu. Maksudnya apa saja dia masuk ke bumi Mekah, dia nak keluar daripada Mekah tawaf wada'. Gitu. Itu dia berasing dulu. Dia tak ada sekali nak wajib haji. Dan tiada pula daripada sunatnya. Dan bukan pula tawaf wada' ni sunat dah. Maka wajib tawaf wada' atas tiap-tiap orang yang hendak musafir daripada Mekah kepada negerinya atau kepada masafah al-qasar atau kepada tempat yang ia hendak iqamah padanya 4 hari. Ia nak duduk padanya 4 hari, maka wajib ia berniat akan wada', maka lafaz niatnya seperti katanya niat akan wada' ni tawaflah, tawaf akan apa, tawaf wada'. Seperti sahaja aku tawaf akan tawaf wada' 7 keliling kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz aku Melayu lah. Jadi orang yang nak keluar daripada Mekah, musafir daripada Mekah nak keluar lah. Sama ada kepada negerinya, ya, daripada keluar daripada Mekah nak pergi Madinah pun. Maka kena Allah SWT Muhammad tawaf wada'. Atau masafah al-qasar, apa, musafir yang inilah, ya, yang membolehkan dia jamak qasar. Sama ada musafir yang membenarkan jamak qasar, maksudnya musafir kemudian dia balik dalam masa kurang 3 hari, ya. Ataupun dia lebih daripada 4 hari di tempat lain, nak duduk tempat lain itu 4 hari, maka wajib dia tawaf wada', selamat tinggal lah. Tawaf selamat tinggal nak meninggalkan Mekah tu, tawaf wada'. Baik. Dan wajib musafir mengiringinya dengan segera. Mana orang yang tawaf wada' ni mengiringinya dengan segera. Maksud selepas tawaf ni kena segeralah keluar. Dia tak boleh takhir. Dia tak boleh mempertangguhkan lagi duduk dulu. Karena dia dah selamat tinggal tu. Jika takhir ia, kemudian daripadanya kadar zaman dulu sembahyang 2 rakaat. Batal tawaf wada'nya. Mana kalau dia tawaf selesai tawaf tu, dia tak akhir duduk lagi, duduk semayang lagi, duduk baca Quran lagi, zikir lagi, tu
lebih kada lulu dua rakaat sembahyang. Kada dua rakaat sembahyang ni pendek dia sebenarnya dalam 5 minit ya. Ha tu. Kada lulu ni kada dua rakaat sembahyang ni kalau kada mualat Allahumma salli ala Muhammad khatib pun kada ni juga mualat antara sembahyang turun daripada khutbah nak pergi sembahyang kada ni juga. Ha tu. Kada tu lebih kuranglah. Kata dia bagaimana tadi lulu sembahyang dua rakaat. Kalau tak batal tawadahnya melainkan jika takhir kerana meminta doa kemudian daripada dua rakaatnya dan minum air zam-zam dan pada multazam atau takhir kerana pekerjaan safarnya seperti membeli bekal dan mengikut kenderaan. Ha inilah. Ha inilah yang apa dibenarkan mengikut kenderaan. Kenderaan tak sampai lagi, tunggu kenderaan. Itu dibenarkan. Maka tiada batal. Itu tak ada batal. Dia nak musafir ni kan mau kena ada apa kita kenderaan lah. Macam kita nak keluar rumah, nak tubik dari rumah kita, kita ada kenderaan, motor ke, kereta ke, tak apalah. Tapi tempat orang ni, kita musafir tempat orang ni, maka kena ada kenderaan lah nak, kita nak gerak keluar daripada daripada Mekah tu. Jadi kenderaan tu lewat hari. Tak apalah. Itu dimaafkanlah. Tidak membatalkan. Maka tiada batal. Dan jika panjang takhirnya sekalipun. Panjang. Maka masa berjam-jam satu. Dan demikian lagi. Jika telah berdiri sembahyang jemaah. Dan telah orang diri sembahyang jemaah. Ha, dibolehkan. Maksudnya. Dia selesai tawar. Maka orang nak sembahyang. Sembahyang fardu lah. Qomat sembahyang. Maka ia tak apalah. Masa tu dia boleh sembahyang fardu. Boleh dia mengikut sembahyang. Walaupun kalau kata sembahyang contoh zuhur kan, 4 rakaat. Lebih dah 2 rakaat tadi. Tapi kerana tu dibenarkan lah. Atas kadar dulu. Sekira mana Allah SWT Muhammad selesai dia sembahyang sunat tawaf tu. Kemudian doa lebih kurang yang dibenarkan tadi. Minum air zam-zam. Mari qomat lah tu. Masuk waktu dan qomat nak sembahyang, nak berdiri sembahyang, maka dibenarkan, dibolehkan kepada dia untuk pergi sembahyang. Tidak menjadi, tidak membatalkan tawaf dia, tawaf wada' dia tadi. Kemudian berdiri sembahyang jemaah dan sembahyang ia serta mereka itu, maka dia sembahyang sekali dengan jemaah itu. Sebab kalau kata zuhur, sembahyang sekali, ikut sekali jemaah sembahyang zuhur. Dan berpaling dengan bersegera. Dan wajib dan atas orang yang meninggalkan dia. Ha. Makna orang yang meninggalkan dia itu, meninggalkan sembahyang tu kena bayar dam pula. Ha. Jadi dia kena ikut pasal dah masuk dah jemaah tu. Ha. Dia dah boleh lari pasal dah masuk. Masuk dah jemaah tu. Ha. Kerana keutamaan tu jemaah tu. Keutamaan berjemaah di Masjidil Haram. Dia tak boleh keluar, dia tak boleh tinggal. Bila dah mari diri dah, dah qomat dah, dia kena pergi sembahyang fardu tersebut. Tapi bila berpaling, nanti selepas habis berpaling dengan bersegera. Maksudnya bila salam, bila habis sembahyang segera, kena segera meninggalkan. Segera. Dia tak boleh duduk lengok-lengok pula, tak boleh. Tetapi jika kembali ia dahulu daripada sampai kepada masafah al-qasar dan tawaf ia, maka tiada dam atasnya. Kalau sampai kepada tempat Allah SWT Muhammad ni dah keluar dah, maka tiada dam atasnya. Tapi kalau dalam duduk dalam Masjidil Haram lagi Allah SWT Muhammad, maka kena dam lah. Pasal dia lari, orang patut pergi semayang. Ada komat tu panggil mari, panggil mari jemaah selalu tu, panggil mari nak suruh berjemaah selalu. Tak boleh tinggal. Melainkan ada keuzuran lah. Masa tu sunat perhu. Ada apalah, bukan meninggalkan tu, kena pergi tanda. Tapi ini bukan ada keuzuran. Tetapi kerana dia berasuk ni, tak boleh lewat-lewat ni, tak boleh takhir-takhir ni, kena segera. Tapi orang duduk mari sembahyang berjemaah tu, maka dia kena ikut. Ikut orang sembahyang berjemaah tu. Baik. Kemudian jika tiada sampai ia kepada tempatnya, adapun jika sampai kepada tempatnya yang kurang daripada 2 marhalah,
Buang dari malam, maka wajib dam atasnya dengan sampainya kepada tempatnya, dan tiada gugur dengan kembalinya. Dan tiada wajib tawaf wada' atas perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas tak wajib atas wada'. Masa tu, masa dia nak keluar daripada Makkah tu, kerana dah tetap dah, tarikh tu keluar, tarikh tu kena dalam keadaan haid. Kalau nifas lagi lama, haid ni okey lagi. Nifas ni lepas salin. Jadi masa tu haid, maka wanita yang dalam keadaan haid tidak wajib gugur wajib. Mana boleh nak pergi tawaf? Nak masuk masjid tak boleh. Nak tawaf tak boleh lah, pasal tawaf pun syarat suci. Suci daripada hadas. Ya, hadas besar dan kecil kena ada wuduk. Kalau dalam keadaan haid nak tawaf lagi mana tak boleh, memang tak boleh tawaf. Jadi gugur disebut tadi. Tiada wajib tawaf wada' atas perempuan yang haid dan nifas. Nanti kata gugur wajib dia. Maka manakala suci ia dari hulu daripada bercerai dengan Mekah, wajib atasnya kembali atau kemudian daripadanya, maka tiada dan sunat kemudian daripada sembahyang sunat tawaf, baru ia pergi ke mutazam berdoa padanya, kemudian maka minum air zam-zam dan kenyangkan daripadanya, kemudian kembali mengucup ajar aswad. Kemudian maka berjalan ia keluar pada babul wada', babul wada'. Okay. Jadi kalau wanita tu suci dia daripada bercerai dengan Mekah, sebelum bercerai suci, maka dia wajib atasnya kembali atau kemudian daripadanya, maka sama ada bercerai tadi tu sebelum daripada bercerai atau kemudian tu, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kata sebelum daripada bercerai dengan Mekah, wajib atasnya kembali. Mana balik kemudian Allahumma salli ala Muhammad untuk nak tawaf wada'. Maka tidak gugurlah kewajipan tadi tu. Gugur tadi tu kerana haid masa dia nak keluar daripada Mekah. Kemudian sunat kemudian daripada sembahyang, maka sunat selepas daripada sembahyang tadi ni, mari sebut. Selepas daripada sembahyang sunat tawaf ni, sunat bagi orang yang nak keluar daripada Mekah tadi ni, selepas daripada dia sembahyang sunat sebahagian tawaf wada' tadi, kemudian dia solat sunat tawaf, sunat atas dia ni pergi ke multazam dan meminta doa padanya. Pergi ke multazam minta doa. Yang ni bukan dinamakan takbir lah, yang dibenarkan untuk dilakukan selepas tu. Malah sunat. Kemudian maka meminum air zam-zam. Kemudian daripada pergi multazam minta doa, pergi ke minum air zam-zam. Kenyangkan daripadanya, mana minum sampai kenyang air. Siapa mana kata betul-betul inilah. Kerana dah nak keluar kan. Ambil ni dah, ambil manfaat lah dengan air zam-zam yang tak ada di tempat lain. Iaitu fresh. Situ kalau kata mari pak kita ni masuk dalam botol ni, dah banyak hari dah. Kalau situ fresh tu. Baik. Kemudian lepas daripada tu kembali mengkujub Hajarul Aswad. Kalau ada ruang lah, kalau tak ada tak boleh. Tak apa lah. Ini sunat ya, ni sunat. Masuk kata tak buat tak apa. Gitu. Mana kalau tak boleh buat tak apa lah. Tengok lagi kujub Hajarul Aswad tak boleh penuh orang. Kumung orang gitu. Tak boleh. Mana tak buat tak apa. Pasal dia tak wajib. Kemudian maka biarlah ia keluar pada babul wada', keluar daripada pintu wida'. Okay. Maka di situ selesai pada menyatakan tawaf wada', tawaf selamat tinggal. Wajib dia pasal kita memuliakan tempat, memuliakan Allah SWT, Baitullahil Haram lah, Ka'bah. Kena kita tawaf. Kita nak meninggalkan, maka last kali tu tawaf sebagai memuliakan Allah SWT, Ka'bah, Baitullahil Haram. Jadi kalau ia tak pergi tawaf wada', berdosa, ada dam dia, kena bayar dam. Pasal dia melakukan kesalahan, kerana perkara tu wajib, dia meninggalkan kewajipan
maka dia sebagai satu kesalahan, ada denda dia. Baik, maka itu, itu yang akhir lah. Sama ada dia pergi atas urusan mana si haji, kerja haji, ya, bulan haji, musim haji tahun ni, apa tu, sikit lah, beruntung orang yang melaksanakan haji tahun tahun ni, tahun lepas lah, ni tahun baru lah, 1442 tahun lepas, walaupun ini baru lepas ya, baru lepas berapa minggu ya, beruntung kerana kerana dengan jumlah yang sedikit, kalau tak silap 1000 orang jumlah jemaah haji ya, kita Malaysia berapa orang ya, tu pun yang duduk di sana boleh melaksanakan ibadah haji untuk tahun ni. Kerana dia nak ialah apa tu, kapasiti tu dia nak jaga antara jemaah haji kan, 1000. Oh memang dia kata maksudnya mudah sangatlah. Aduh, mudah sangat nak pujuk Hajarul Aswad. Pasal orang tak ramai. Kalau selalu kan juta, nak pujuk Hajar Aswad pun payah. Ini kalau 1000 orang senang semua belaka, senang belaka. Tidak kalau kata di Allah Subhanahu Wa Ta'ala di tempat-tempat lain kan, mabit di Muzdalifah umpamanya, di Mina kan, ramai orang, kemudian tandahkan banyak mana bubu kan, bubu beratur panjang. Ini kalau 1000 orang tak ada beratur sangat dah. Itu kelebihanlah khususnya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji 1441 yang apa yang Allah beri peluang. Baik. Jadi tahun ni tak tahu pula lah lagu mana. Kalau sekiranya COVID-19 ini pulih ya, maka mudah-mudahan seperti biasa lah. Tapi kalau tak pulih lagi, tapi ya, sekadar yang kita faham, pulih dia selepas ada vaksin. COVID-19 ni pulihnya, pulih nak kata pulih tu selepas mendapatkan vaksin. Kalau tak, dia akan ada sikit. Jadi maknanya masih lagi dari sudut SOP ni masih lagi hidup jalan sehinggalah ada vaksin tu kan. Macam penyakit-penyakit dulu bila ada vaksin tu okey lah. Tapi sampai hari ni tak ada lagi lah ditemukan vaksin yang telah diuji dengan ya, sebetulnya untuk apa vaksin bagi COVID-19. Jadi kita berdoa lah agar satu hari dapatlah vaksin tersebut, dan bila dapat vaksin itu kita akan ke arah kehidupan seperti normal biasa lah. Itu kita sebutlah ni normal baharu. Semayang pun berjarak semeter-semeter kan. Dan pakai mask lagi, bersalam, tidak bersalam. Walaupun kita kata, oh lah ke mana ni semayang, sepatut kena rapat kan. Nabi suruh rapatkan sof, betulkan sof, lurukan sof dan rapatkan sof. Kita walaupun di sana ada juga lah Allah Sayyidina Muhammad yang mempertikaikan, oi kenapa semua yang berjemaah jarak semeter-semeter, ada SOP tu kan. Maka dari sudut perkara tersebut, kerana dalam ada perkara yang kita perlu Allah Sayyidina Muhammad mengambil pandangan dari kepakaran dia. Kerana di sana dari sudut berjemaah ni, kalau kata jarak semeter, tidak merosakkan jemaah tu. Sekiranya mana ada perkara yang menyebabkan terpaksa kita katakan penjarakan, sah satu dengan sah dua tak ada jadi masalah. Jarak pula kan, melainkan yang terputus, terputus tu terputulah. Cuma mari keadaan bagaimana, sebagai yang kata kenapa disuruh untuk merapatkan sah ni, tidak mau ada ruang di sana apa tu syaitan nak masuk tu begitu, dia mengganggu. Aduh, mengganggu apa itu orang melakukan solat, melaksanakan solat. Jadi rapat. Tapi kerana dah ada apa kita sebutkan masalah dan disuruhkan apa diwajibkan kepada kita tentang penjarakan ini, maka kita atur. Dan dengan penjarakan itu tidak membawa merosakkan sembahyang tak, tidak merosakkan jemaah tak. Merosakkan jemaah bila mana terputus
Macam ni, so satu ni. Ini satu tak. Di depan ni tak ada. Allah SWT. Tak ada pintu. Pintu tadi, pintu ada kan. Bila pintu ada, soh yang duduk luar sana tu, soh. Kalau pintu ni tak ada. Dinding ni, dinding. Orang ada orang sayang, belum balik tembok tu. Mana, sebalik dengan soh ni, duduk balik tembok tu. Ha, orang ni duduk soh. Ha, dia ada hukum dia, tapi dia dalam tempat yang sama, cuma berjarak ya. Maka masih lagi soh dari sudut hukum sembahyang dia. Itu juga Allah SWT, jamaah dia. Ha. Walaupun mari duduk jauh pun sini soh, kemudian mari pula soh yang tu, tidak menjadi apa, tidak menghalangi soh. Masuklah masih lagi Allah SWT Muhammad soh, soh sembahyang jemaah pun soh. Ha. Melainkan hak tadi lah. Maka hak tadi tu sembahyang jemaah dia tak soh, satu sembahyang dia pun tak soh. Ha. Pasal apa? Pasal dia niat makmum. Dia niat sembahyang berjemaah, tapi jemaah dia tidak sah, maka tak jadi kosong. Ha, maka sembahyang dia sekali kosong. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka itu dua perkara yang kita telah bicarakan. Pertama tentang nafas awal dan nafas sani. Keluar daripada Mina selepas nafas awal, selepas dua malam bermalam di Mina. Nafasani selepas tiga malam. Maka selesai ketiga-tiga malam tasyrik, bermalam di Mina. Kemudian datang penjelasan tentang tawaf wada', tawaf selamat, selamat tinggal. Maka hukum dia adalah wajib sebagai Allah SWT menghormati dan memuliakan Masjidil Haram, memuliakan Kaabah atau Baitullahil Haram. Pasal nak tinggal. Kalau mengerjakan haji, mengerjakan umrah, nak balik ke kampung halaman, memang kena tawaf wada'. Pasal kita tahu bila kita nak pergi pula. Dan memang kita akan keluar. Bukan kata kita tahu bila kita nak pergi. Kita nak keluar tu. Walaupun keluar, Allah SWT Muhammad, keluar pun tidak lama. Ha. Mana keluar daripada Mekah, keluar ke Madinah pun kena tawaf wada', apalagi kita nak balik ke tanah air. Baik. Karena memuliakan Baitullahil Haram. Baik, kemudian kita terus kepada, tapi yang ni kita Allah SWT Muhammad, kita baca separuh saja, sebahagian. Kita masuk pada fasal yang seterusnya. Ini fasal pada menyatakan, mendatangkan haji dan umrah atas tiga wajah. Iaitu apa kita sebutkan, melaksanakan haji. Keadaan dalam melaksanakan haji umrah ni tiga wajah, tiga keadaan. Haji dan umrah atas tiga wajah, tiga keadaan. Ini satu fasal pada menyatakan, mendatangkan haji dan umrah atas tiga wajah. Pertamanya ifrad, inilah hak tiga. Haji ifrad, iaitu sebut haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran, itu tiga wajah. Ifrad iaitulah mendahulukan haji atas umrah, dan kemudian daripada selesai pekerjaan hajinya keluar ia pada tanah halal, mengerjakan umrah pada tahun itu, tahun itu juga. Ha, itu haji, haji ifrad. Mana dia mengerjakan haji dahulu, ha, kemudian dia pergi ke tanah halal, kemudian dia melaksanakan pula apa itu Allah SWT Muhammad umrah dalam tahun itu juga, tahun itu juga. Dia dah boleh takhir kepada tahun yang, tahun yang akan datang. Dan kerana bulan Zulhijjah ni bulan 12. Ha, bulan Zulhijjah ni bulan yang akhir lah. Bulan Islam ni Zulhijjah bulan yang akhir. Mana selepas haji tu dia kena tawaf, kena umrah. Ha, dia tak boleh nak tangguh masuk Muharram. Ha, macam lah ni. Masuk Muharram. Ha, tak boleh. Dan mendatangkan dengan segala pekerjaan, maka haji ifrad ini terlebih afdal daripada tamattu' dan qiran serta tiada dam atasnya. Haji ifrad ni terlebih afdal dan tiada dam, tiada dam atasnya. Maka afdal ifrad daripada tamattu' dan qiran jika ia umrah pada tahun itu juga. Kalau dia umrah pada tahun itu juga,
Adapun jika ia takfir mengerjakan umrah daripada tahunnya, maka tamattu' dan qiran itu afdal daripada ifrad. Kalau pula mari macam kita sebut tadi, takfir dia sehingga masuk tahun baru, dia buat haji 1441. Ya, hak baru ni. Tapi tak ada lah kan. Kita dah atas jemaah haji. Ya, Malaysia dah atas jemaah haji. Walaupun ada Malaysia tu, berapa orang Malaysia? 7 ke 9 orang. Yang tu yang menetap di sana. Kan? Yang menetap di sana rezeki dia lah. Karena yang menetap di sana tu bukan semua boleh mengerjakan haji. Hanya 1000 orang saja jemaah haji untuk tahun lepas ni, 1441. 1000 orang. Senang banyak nak melaksanakan haji, manasik haji senang banyak. Dia nak pergi melontar, senang. Berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kebiasaan haji yang jutaan orang. Dengan apa? Berasak-asak lah. Dengan ramai-ramai tu. Jadi susah sikit. Kerja-kerja manasik, kerja-kerja pelaksanaan ibadah haji jadi rumit sikit. Tapi bila zikir senang banyak. Jarak pula. Tu. Kalau hari-hari apa tahun-tahun biasa, haji-haji biasa. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Buku di Arafah kan duduk dalam kemah. Duduk ni rapat-rapat ni. Tapi kalau tahun lepas ni COVID-19 duduk semita-semita jarak. Oh, lapang mana. Itu masing-masing lah kelebihan. Baik. Kemudian, jadi kalau kata umrah dia masuk tahun yang selepasnya, walaupun kata sebulan yang lepasnya, kan Zulhijjah datangnya Muharram, tapi tahun yang lain. Dia macam kita, kerana kita Muharram, Zulhijjah dengan Muharram duduk dalam masih lagi, kalau kita ni masih 20-20, kita puasa dalam satu tahun. Sama lah. Yeah. Cuma bulan masih Januari sampai Disember. Habis Disember, Januari. Tahun baru tak? Sama lah kita bulan Hijri. Habis Zulhijjah Muharram. Muharram tahun baru lah. Ya. Kita baru masuk 4 hari lah. 3 hari yang lalu. Malam ni, ini malam yang keempat Muharram. Baik. Jadi, dia melaksanakan haji. Allahumma salli ala Muhammad. Umrah haji tu haji lah. Kemudian umrah dia tak kira. Siapa masuk tahun baru. Maka, orang yang melaksanakan haji tamattu dan juga qiran tu lebih afdal daripada dia pula. Jadi terbalik. Baik. Kemudian yang keduanya tamattu, iaitu mengerjakan umrah pada bulan haji dan selesaikan pekerjaannya, kemudian ia mengerjakan haji pada tahun itu juga. Maka tamattu ini afdal daripada qiran. Walaupun afdal daripada qiran, tapi juga kena dam. Melaksanakan haji tamattu ada dam dia cukup. Yang tak ada kena dam, haji ifrad. Yang ketiganya qiran, iaitu mengerjakan haji dan umrah keduanya sekali pada bulan haji, atau ia mengerjakan umrah kemudian dimasukkan haji atasnya dahulu daripada ia membuat daripada pekerjaan umrah kemudian. Maka ia mengerjakan pekerjaan pada dua surah itu, dua keadaan tadi, haji dan umrah, maka hasillah baginya haji dan tertegah dimasukkan umrah atas haji, kerana tiada bertambah satu faedah kesalahan akad sebaliknya yang dahulu itu, kerana bertambah dengan dia wukuf di Arafah dan mabit dan melontar. Jadi maksud orang ni haji dan umrah, qiran ni maknanya bila dia jalan haji itu juga jalan umrah. Apa itu melainkan hanya yang haji sajalah, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, melontar, yang tak ada lah umrah. Jadi qiran ni mudahlah, kerana dia tidak, maksudnya dia dalam masa yang samalah, haji dia dan umrah dia dalam masa yang sama. Baik. Kemudian diceritakan pula, mari cerita pula dam. Kita nak cerita secara ringkas di sini dam. Wajib dan ke atas orang yang mengerjakan tamattu dan qiran. Hak ifrad tadi tak kena dam. Dan wajib atas tiap-tiap orang yang mengerjakan tamattu dan qiran itu dam. Maka wajib dam tamattu dengan 4 syarat. Wajibnya dam tamattu tu dengan 4 syarat. Pertamanya, bahawa tiada ia daripada hadirul ihram, iaitu orang yang tempat kediamannya tiada sampai 2 marhalah daripada tanah haram. Jadi orang ni
tidak wajib kena dam orang yang duduk dalam tanah haram. Ya, dua marhalah kediamannya tidak sampai dua marhalah daripada tanah haram. Maksudnya orang yang duduk berhampiran sana. Keduanya, bahawa ia mengerjakan ihram umrah pada bulan haji. Dia mengerjakan ihram umrah dia pada bulan haji. Yang ketiganya, mengerjakan haji pada dari tujuh. Maka jika ia umrah dahulu daripada bulan haji, atau ia umrah pada bulan haji dan haji pada tahun hadapannya, tiada wajib dam atasnya. Kalau dia haji umrah dulu, kemudian haji dia pada tahun hadapan, maka tiada dam atas dia. Maksud dia buat umrah dulu, kemudian tahun depannya Allah Subhanahu Muhammad dia mengerjakan haji. Dikerjakan pekerjaan umrah sekaliannya pada bulan haji, kemudian maka dikerjakan haji pula. Maka dikerjakan umrah pada bulan haji, kemudian dikerjakan haji pula. Yang ini haji tamattu' lah. Itu syarat dia mana nadam. Bahawa yang keempatnya, bahawa tiada kembali ia kepada mikotnya kerana ihram. Dan wajib dam kiran itu dengan dua syarat. Itu tadi tamattu'. Hak kiran dengan dua syarat. Pertamanya, tiada ia daripada hadul ihram yang hak tadi itu. Bukan dia daripada orang yang duduk di sekitar, ya, sekitar tanah haram, tidak kurang, tidak sampai dua marhalah dari tanah haram. Maksudnya dia bukan musafir lah. Keduanya, tiada kembali kepada mikot-mikot. Maka waktu wajib dam atas yang tamattu itu, apabila ihram ia dengan haji dan waktu jawasnya, kemudian daripada selesai pekerjaan umrahnya. Waktu jawasnya, waktu harus. Jais. Harus dia, masa boleh dia sampai mana? Mula wajib dia, masuk masa ihram. Ihram haji itu wajib. Sampai harus dia sampai bila? Sampai selesai umrah dia. Kemudian, selesai umrahnya. Kemudian, dan dahulu daripada ihram haji. Dan tiada diwaktukan sembelihnya dengan satu waktu seperti segala dam al-jibran, iaitu dam yang dijabarkan cedera pada haji seperti meninggalkan mabit dan melontar, dan ihram pada miqat dan segala bagi dam yang lain daripada yang disebut, tetapi yang afdalnya disembelihkan pada hari nahar di Mina. Jadi dam bagi Allah Subhanahu Muhammad, haji tamattu ataupun haji qiran, dilaksanakan sembelih seekor kambing. Dia punya dam dia sembelih seekor kambing, iaitu pada hari nahar, hari raya 10 Zulhijjah, jadi di Mina. Itu afdal dia. Bermula dam tamattu dan qiran ini, dam tertib dan takdir. Tertib susun, takdir ikut kemampuan. Makna tertib, tiada sah berpindah daripadanya kepada gantinya, melainkan apabila lemah ia daripadanya. Tertib takdir itu, ya, bila ikut tertib tu satu, kalau dia mampu kena buat tertib tu. Kalau tak mampu, dia akan turun kedua. Tak mampu kedua, baru ketiga. Kalau pertama mampu, hak dua ketiga tak boleh. Kalau pertama tak mampu, kedua mampu, ketiga tak boleh. Dia nak ambil, dia kata boleh pilih ni satu, dua, tiga tu takhir. Takhir tu baru boleh pilih. Dia nak pilih 1, 2, 3. Takhir dan takhir, tak apa. Pilih 1, 2, 3. Baik. Takdir tu dia ikut mampu. Dalam 4, 1, 2, 3 ni makin kurang lah. Dia punya dam dia. Hak ni sembelih seekor kambing. Hak ni pergi makan kalau 60 orang fakir miskin. Hak ni puasa. Itu kata takdir ikut mampu dia. Baik. Makna takdir itu yang berpindah daripadanya kepada suatu tiada lebih dan tiada kurang. Maka wajib dan tertib dan takdir ini dengan 9 sebab, iaitu tamattu dan qiran dan luput haji dan meninggalkan ihram daripada miqat dan meninggal mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina dan meninggalkan melontar segala jamrah dan meninggal tawaf wada', dan wada' itu sini dam dia, dan segala sunat nasik yang dinazarkan dia oleh seorang atas dirinya. Segala sunat nasik ini sunat ibadah ni yang dinazarkan dia sunat, tapi kalau nazar jadi wajib. Dan menyalahi ia akan nazarnya seperti ia nazar hendak bercukur, maka bergunting ia. Bergunting atau ia bernazar hendak berjalan, maka ia berkenderaan.
maka wajib pada tiap-tiap satu daripada yang 9 ini satu kambing. Baik. Kalau dia bernazar nak cukup. Ya. Cukup tu dia bernazar nak cukup. Tapi dia tak mau dia rasa saya pula rambut ni. Guting lah. Kan memadai dengan guting tiga lelai rambut. Guting lah. Maka kalau saya rambut dia, semula dam, semula kambing. Seekor kambing. Yang memadai pada adhiyah. Iaitu adhiyah. Iaitu kambing yang untuk korban lah. Dua apa umur ya, dua tahun. Ikut dia punya syarat udhiyah tadi. Apa binatang kambing yang dibolehkan untuk sembelihan korban. Maka jika lemah daripadanya, maka wajib puasa 10 hari, 3 hari dalam di dalam haji, 3 hari masa haji. Jika dapat dipuasakan akan dia dan 7 hari apabila pulang ke negerinya, maka yang 3 hari itu sunat dipuasakan dia pada hari yang ke-6 Zulhijjah dan yang ke-7 dan yang ke-8. Danlah ia ihram dengan haji pada hari yang kelimanya dan puasa ia pada hari yang tersebut, kerana tiada haru mendahulukan puasa atau ihram dengan haji. Maka jika luput puasa 3 hari itu, maka haji wajib atasnya diceraikan pada qadanya antara yang 3. Dan antara yang 7 dengan kadar bercerai padanya, iaitu 4 hari nahar dan tashrik dan masa luluh perjalanannya kepada negerinya yang ghalib pada adat dan masa berhenti orang haji di Mekah. Dan mereka segala hajat mereka itu kemudian daripada mengerjakan haji. Baik, ini kalau sekiranya tidak mampu, yang kata tertib takbir, tak mampu hak sulai seekor kambing, baru pergi kepada 10 hari puasa, 3 hari di Mekah, 3 hari ketika haji itu, dan 7 hari ketika pulang. Kalau misalnya nama di kampung halaman, maka 7 mula 10 hari lah puasa. Tapi hak ni dengan syarat dia kena mari hak kata tertik tu. Maksudnya dia tak mampu. Kalau yang mampu, anak semula saya ikut kambing. Mampu dia tak boleh pergi pasal dia tertik bukan takhir. Kalau takhir, takdir, tak apa. Kalau mari dan takhir, takdir. Kalau takhir, takdir. Kalau kata dua tadi, kambing dengan puasa, dia boleh pilih. Tapi ini mari kerana tertib dan takdir. Kena ikut susung atas mampu dia. Kalau yang mampu orang nombor satu, sembelih kambing, kena sembelih kambing. Dia tak boleh puasa. Begitu. Muslimi, muslimat, hati hadirat yang dirahmati Allah. Itu berkaitan dengan dam. Kemudian fasal pada menyatakan wajah haji. Tiga wajah haji. Haji ifrad, tamattu' dan qiran. Cuma kebiasaan jemaah haji kita Malaysia melaksanakan haji tamattu'. Ya. Kerana pertengahan dan apa tu disebut pertengahan sederhana lah, maksud pertengahan dan Allah mesti nama kalau ifrad ni dia payah sikit. Dia panjang masa ihram dia panjang. Ihram dia jadi panjang. Masa ihram masuk dalam pakaian ihram dia panjang. Jadi pertengahan walaupun di sana kena dam, tak apalah. Seekor kambing. Ya. Seekor kambing di Allah Subhanahu Muhammad disembelihkan pada hari yang mendahar pada hari raya 10 Zulhijjah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sekali itu untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita akan perkara yang telah kita bicarakan pada malam ini, khususnya perkara-perkara berkaitan dengan nafas awal, nafas sani, kemudian berkaitan dengan tawaf wada', dan seterusnya tiga wajah haji dan juga Allah Subhanahu Muhammad dam, ya, dam bagi dam Allah Subhanahu Muhammad haji tamattu juga haji qiran, iaitu sembelih seekor kambing. Jadi cara itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita dalam golongan hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada-Nya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يسبقنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.